Jabek masih batang Jabek. Memenangkan dia Jabek masih mencari teman Jabek. Tapi arahkan pada siapa kan coba diangkat dari Jabek. Lebar tertuju kita ini coba masih darah pantu. Namun kembali bola dihalo. Yang jelas dorongan kembali dijauhkan ada Jabek kemarin saja. Yoga kerjasama. Masih kali ini pemain-pemain dari melebarkan tertuju maksudnya kembali. Dorong aja boleh pada Bauci tapi ada Gilang. Ya sama kali lagi masih kotak di kaki Gilang dorongan dengan Gilang. Bisa dikuasai kembali pemain-pemain dari tim Kelantan. Mundurkan dia pada Yoga masih kerja sama Umpan Perem. Yoga bisa diambil kembali. Coba diangkat. Arahkan bola melebar ke tujuan saja masih ada Pandu. Lagi-lagi bolanya kali ini diganggu saja. Diamankan oleh pemain dari tim Galin namanya Anggara. Pemain Bantar. Anggara angkat bola. Coba menuju Galin masih pada Ridwan. Dijauhkan kembali oleh Yoga. Kadang Cici. Cici kerja sama. Pandu dah sini. Masih menembak kita. Dan dia berbadan masih dong. Lalu bermaksudnya berlari. Kembali boleh dijauhkan. Tangan lagi cuek. Sudah kerja sama Anggara. Ada kali garang-garang-garang-garang, dor aja garang, dalam bukan tinggi garang, kembali tapi polisi gue namanya Abdul Latif, mundur Cici, Abdul masih Latif, lagi Latif, pencam Latif, mundurkan lagi pada Atut, masih ada di kaki Atut bolanya, Atut diangkat cross star, kontak penalti Atut, masih kali ini cuma boleh dalam, masih dikuasai, tapi gimana saja kita dengar, yang jelas sebenarnya jadi, lagi-lagi, bolanya lemah diangkat dari tabunya oleh Kiki bisa dikuasai oleh pemain atau penjaga gawang dari Kerangkeng Iyong. Kita nantikan diangkat oleh Iyong coba melambung namun di bundaran tengah kembali terjadi perebutan bisa dikuasai lagi masihnya baru saja ada Azam kerja sama melebar pemain dari kali ini tempat Jakar FC masih dengan kecepatan angkat bola masihnya Agung melebar ke tengah kembali lagi bola bisa dikuasai dan yang jelas bola tampaknya terjadi perebutan dijauhkan saja oleh Merah kemanakah Anggara akan berikan tenang dari Anggara angkat oleh Anggara melambung tinggi karena kotak penalti berbahaya dipetik saja penjaga gawang Iyong penjaga gawang negara FC Kerangkeng Iyong masih kuasai di tangan Iyong nampaknya kali ini bola dikuasai Iyong kemanakah Iyong diangkat saja jauhkan saja Iyong melebarkan ke tengah terjadi lagi perebutan baru saja boleh coba kembali Atut terjadi lempar masih kuasai kali ini lagi-lagi bola masih tak menjadi kuasai kali ini masih kaki Panji namun kembali terhalang bolanya bisa bola mental tadi sudah masih Pandu terhidup namun kembali bola liar diamankan ada Anggara dua ilgati tanam saling berebut tampaknya antara Anggara dan juga Iyong terjadi masih kali ini tampaknya di kotak adik kembali tampaknya bagi Tunegan apa terjadi bola itu masih diambil oleh lagi-lagi bola diamankan masih dikuasai dan kali ini bola masih diamankan lagi Latif lagi-lagi Latif masih terpotong lagi Latif oleh Iru mundurkan dia Iru kerjasama dengan Azam masih Azam diangkat ke tengah dua oleh Parti jauhkan lagi oleh Cep kemudian terjadi perebutan masih kali ini semua bola digabung masih kotak di sana terjadi lagi Anggara lagi di tengah masih Cece semua mengepung Cece dorong kembali kerjasama dengan masihnya dari Ridwan kembali bola terputus ada Ridwan bola bisa diambil lagi tadi oleh masih kita samai dengan Pandu lagi-lagi bolanya bisa dikuasai yang jelas kali ini Anggara pemain dari Bandar Anggara dorong jauh melebar Anggara ternyata bola masih dikuasai coba nantikan masih kita panjang kontak kali ini apa yang terjadi diangkat baru saja diarahkan Abing melemparkan kontak penalti diintersep oleh pemain dari tim KRF datang Malaysia masih kali ini si kotak adik bolanya masih itu lagi Pandi masih kali ini coba kerja bergerak ada di sana langsung Agung angkat saja bola ke arah kotak penalti over bagian ini mencoba masih lagi Pandu Pandu masih Pandu sini Pandu di kotak penalti lagi di sana dari arah dalam dibiarkan bola tendangan dari Gilang hanya tampaknya bola meluncur bisa diamankan penjaga gawang Salam penjaga gawang dari tim Bantar Putra Salam kemanakah Salam akan coba lakukan lempar aja Salam berikan kali ini bola tertuju di sana coba tembaknya Atut bisa dikuasai bolanya masih kali ini dorong aja kalau umpamanya penjaga gawangnya lagi Salam mana dia Salam diangkat Salam tertuju kali ini coba bolanya dari arah Awi ada Awi Awi kita semangat cuci masih cuci kita semangat terputus oleh gembar masih ada ini gembar kerja sama masih kerja madu pada mengenai satu dua lebar dorong saja bola melebar pada Azam kembali bola kali ini coba dikuasai yang jelas dikeping baru saja oleh Latif ada pertahanan dari tim Bantar Putra akan dikarung kena penalti berbahaya masih coba dijauhkan bola yang jelas kali ini coba Arif ya sama kan masih lebar Ridwan diambilkan oleh Jabek jamah dengan gembar melebar ke tengah terputus oleh Anggara masih Anggara dorong melebar pada Arif lagi masih kotak ketiga Arif lagi masih kotak ketiga ini tapi Arif sendiri Jabek dari tim Bantar pada kotak punya di Anggara angkat jarak
sundulan sambutan yang masih dikasih Abdul Latif. Latif masih latif bisa berjalan, dia masih menerus Latif keras ke tengah, namun kembali diputus, kembali tampilnya bola dilakukan jauhkan oleh Yoga, kembali kita sama diambilkan masih kali ini Agung, melebar kembali Yoga, aduh pas dikasih Yoga, kemanakah Yoga, masih Yoga diangkat jauh ke tengah Yoga melebar, namun lagi ada gangguan melebar dari Pandu dan Agal ini masih dikotakan dulu macam kita di sana yang jelas kaki sama sama lebar. Oh, dengan Pandu baru kita sama lebar masih dikotakan dulu kaki Panji kita sama dengan kembar ada kembar masih kotak kembar bagai kembar dorong lebar masih kali ini pada Pandu disergap dengan cepat oleh penjaga gawang Salam berada di umpan terobosan Anggara Pandu dan ini Anggara ada Anggara masih ke timbul Anggara ada di Anggara langsung arah ke Anggara melemparkan bola nama sudah melihat dimarking oleh Eru pemain dari tim Padar masih kita sama kontak adegan ini yang jelas mundurkan kembali bolanya masih arahkan ada Anggara kembali ada Tinggara Anggara dorongkan bola tertuju masih lagi Awing lagi Awing angkat ke kotak penalti dijauhkan lagi oleh Capek yang jelas cukup tangguh Capek untuk mengawal dari pertahanan datang Jani jelas pada Anggara si Anggara langsung dalam Anggara dan bola Pandu masih bisa dijinakan berjaga galang Iyong kita nantikan Iyong bisa kuasa Iyong diangkat saja Iyong lambung di bundaran tengah terjadi lagi perebutan baru saja Panji pada Pandu bisa didorong oleh Pelu datang Anggara sama Cici mundurkan Cici pada Awing Awing kendal Anggara lagi-lagi Awing kembali masih lagi Awing pada Cici lagi Cici dorong Awing lalu pas gol masih Cici pada Cici langsung arah galang Cici dan arahnya sudah betul namun bisa dikuasai lagi penjaga gawang Iyong penjaga gawang dari tim RFC Kerangkeng Iyong tidak terlalu jauh Iyong jadi lagi Anggara kota Kerenggara masih Anggara masih dorong saja Anggara berikan kembali melebar pemain dari tim Bantar Putra bersama dia kali ini coba lebarkan dengan Diki bersama 1-2 Diki baru saja dengan Latif Diki kembali yang jelas kali ini coba berikan pada Cici kos melambung masih Ridwan sundulannya masih berikan ada kembar masih kembar kerjasama dengan Pandu namun kembali bola membentur pada masih kali ini kotak kali gigi Bowo melebarkan bola kerjasama kasih masih kotak kali ini masih gigi aja macam-macam ada kita bintang lima itu langsung angkat saja buka harga kepada dipercek lagi oleh penjaga gawang Salam penjaga gawang dari tim Bantar Putra Salam bisa kuasai ada Salam penjaga gawang yang kali ini tampaknya akan dilakukan selangsung saja Salam lambung tinggi bola terjadi perebutan darah berikan dia Mondi tersebut kita mencoba saja oleh Bawa melemparkan saja Bawa masih kali ini coba apa yang terjadi kali ini tampak kita masih nantikan Anggara yang lambungnya langsung darah dan tidak mungkin lagi Pandu masih kotak baru lagi Pandu kerja sama baru kalau berkotak kali ini namanya masih tiga gigi kemar ada kemar kemar kerja sama dia pelanggaran dampaknya tergeser tadi tidak ada sentuhan padahal pemain yang satu ini mengalami dampaknya yang jelas masih kita nantikan sebuah tendangan bebas mungkin dari KRFC Kerangkeng kita akan sama-sama nantikan tim dari KRFC Kerangkeng akan coba lakukan sebuah tendangan tim dari KRFC Kerangkeng masih tampaknya coba lakukan diskusi yang jelas kali ini bersiap menjaga kalang Salam kita akan sama-sama nantikan gagal gubuk kita akan masih menantikan akan coba dilakukan tendangan kali ini tampaknya sebuah direct free kick tendangan bebas langsung arahkan kali ini apa yang terjadi langsung arahkan gawang kali ini dipetik dengan mudah menjaga gawang Salam bisa dikuasai oleh Salam masih diangkat saja Salam lambung jauh tinggi bola terjadi intercept dari capek kita sama masih kotak kali ini masih bola akan saja menjadi azab melebar ke tadi ya teman diambil kembali oleh penjaga gawang Salam kita nantikan masih dikuasai dorongkan saja bola lebarkan baru saja tadi arah tadi digaji jelek melebar digaji pelu maksudnya masih kotak kali ini dorong pada Cici lagi dorong 1-2 Cici kita sama Cici masih kotak lagi jadi dorong aja ke belakang lagi bola jangan lebar lagi ada Atuk hati di mana dia Atuk langsung coba diangkat ke kotak penalti masih coba dijauhkan oleh Capek dan diambil oleh Anggara umpan dari Anggara keluar dan dilempar oleh bagian pemain aja diangkat dengan kaki kirinya angkat ke kotak penalti berbahaya masih dia benda masih coba diamankan dan sekali coba masih baru berbagi lagi Atuk namanya diganggu masih kotak kali ini masih diganggu oleh Agung masih Agung dorong kotak di Agung melebarkan saja apa yang lagi-lagi bola
Pemain pemain langsung dorong. Pemain kali ini coba masih terus kembali dikuasai oleh pemain dari masih kali ini tim Bantar Putra. Kemanakah dia langsung arahkan anik dan tampak tadi mencoba masuknya ke arah langsung ke gawang. Namun bola masih dapat diamankan menjaga gawang Yong. Dah sama dengan Iwi Gembar masih kembali dikuasai oleh masih kota ketiga lagi. Tujuh dah sama dengan Cici. Tujuh lagi lagi. Masih kali ini masih tinggi kembali. Tujuh masih berputar-putar. Tujuh mana tinggi dorong aja pada Cani Jelat. Lagi Jelat. Jelat masih dorong aja Jelat. Lemparkan bola kembali masih coba dia lakukan umpan namun kembali dijauhkan oleh Yoga. Lambu kali ini masih juga tertarik masih terbujur sana ada masih ada masuk arah gawang membentur kembali lagi terjadi perebutan yang jelas diamankan berputar oleh Azam kembali lagi padang Anggara lagi Anggara langsung gawang dan John Beck. Kali ini CC, mereka dengan CC, dengan oleh CC arah kotak final di CC berbadan. Lagi ini terjadi open bisa dan CC, mereka dengan CC, dengan oleh CC. Kali ini CC, mereka dengan CC, dengan oleh CC arah kotak final di CC berbadan. Lagi ini terjadi open bisa dan pemain dengan nomor punggung 6 dapatnya ada kartu kuning dapatnya diberikan kepada Jabek yang tadi coba melakukan protes. Kita nantikan yang jelas kali ini baru saja Arif mencetak gol pertama di pertandingan hari ini. Kita akan masih menantikan kembali bisa dikuasai lagi Agung Dira Gilang akan lakukan condekan golnya Gilang anjang-anjang Gilang Gilang dengan ada suara untuk final di Gilang terbaik di sana masih tamat dan terjadi lagi bukan jahat lagi jahat masih kaya bawa langsung tendangan efek yang gak dia dorong aja bolanya kembali dijauhkan lagi yang lagi pandu kos ke tengah. Ternyata bol dorong saja bola melebar masih tampaknya coba dikuasai yang jelas sekali ini bola langsung aruku melebar masih kotak kanting ini dan apa yang terjadi lagi ini dikaji JJ coba dia kaki karena penalti masih Arif kembali namun dijauh oleh Jabe kadang kali ini masih damai Arif masih nari dan terima dulu gambar Anggara lagi ngara dorongan gara pemainnya Arif ada gagian panik kos melambung bola namun ternyata masih kena dia coba tinggi diangkat masih Jakarta Ridwan masih dikaji Ridwan tiba-tiba juga langsung angkat kos melebar kita nanti terjadi kali ini siap coba dijauhkan lagi bola berjaga oleh tampak berjaga Azam kadang lagi Anggara berbahaya bola deflection yang masih diamankan penjaga gawang Iyong tampaknya penjaga gawang RRC masih dorong saja penjaga gawang Iyong melambung jauh tinggi terjadi lagi intercept datang kali ini coba diamankan oleh pemain dari masih ada kejumar kepada diangkat kos melambung terjadi kali ini banyak sundulan mana tiga sektor penalti lagi-lagi diamankan yang jahat ini jadi lagi JJ sama JJ kembali lagi JJ sama tiang bola coba ditersebut JJ oleh Erol masih dari itu jadi perebutan dorongan bola masih ke akhir ya sama bola melebar apa yang terjadi akan buat Bagas masih coba dikuasai kata bola masih dari gila bersama Karila masih tamu ya panci pada palu masih pandu cuma gila dan pandu masih oleh palu mainkan pada bulu kembali bulu kelas ke tengah pertama kali ini coba langsung pas lagi kadang lagi serang masih kali ini Azam bersama kan kali ini masih hitam hujan dengan Pandu masih Pandu kerja sama Pandu mereka kerja sama masih kali ini berjadi ganti gempar masih udah kali ini masih sama Iro kerja sama Iro masih terputus lagi dan kali ini Iro bukan pelanggaran diamankan masihnya Cici tidak sama dia dengan Aru masih terus ada bola kita melatih kepada ada pengamanan yang dilakukan tadi namun tak punya kata lagi serangan dari tim Bantar Putra yang setelah tadi Bantar coba lakukan serangan lagi Cici lagi Cici mundurkan dia Cici pada Diki mundur lagi Diki tampak jatuh dia sama dengan Diki kembali ada di lagi Diki berikutnya Cici kembali pemainnya di Bantar Putra Cici lagi bantu Tasbol melepar kita dengan Cici coba bermain-main dengan bola tampaknya kuasai positioning bola tampaknya kita nantikan yang jelas kali ini JJ diangkat arahkan bola penalti berbahaya ditangkap penjaga gawang namun pas lagi-lagi ini coba dijemput masih kali ini lagi Panji bersama dengan Gembar lagi lagi gembar dorong coba melebar kepada Panji namun Ridwan dengan muda pandu kita sama berlari salam diangkat salam lambung tinggi coba melewati garis masih intercept tapi jangan di Panji datang kali ini Ridwan
Iwan aja sama kadang ada dibuat kebagian bola dijemput bola lagi dan capek. Ada kali ini gembar masih diingat oleh Anggarap, masih Anggarap. Anggarap ke tengah, salah umpan, jadi kuasa pemain dari tim Garut FC. Masih dong hajak bola mereka, masih tak punya Pandu. Ada percoba diangkat langsung arahkan ke arah kotak penalti, masih coba diambil. Oh kali ini ada Anggarap. Wasit Mulyana menyudah pertandingan di babak yang pertama akan sama.